Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu bis, salam sedor dari CV Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sedor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman kita update stok untuk unit senapan angin mulai harga 3 jutaan di kelas bocap FX teman-teman. Harga mulai dari 3 jutaan bukan berarti 3 juta pas, pasti ada lebihnya. Dan juga ini spesial buat kalian semuanya yang pada nyari promo free ongkir. Nah, ada di video yang tepat kali ini ya teman-teman. Nah, ini kita update bocap yang pakai popor kayu. Nah, ini spesial promo gratis ongkir mulai 3 jutaan ya teman-teman. Ada bocap efek apa saja nanti ya teman-teman, pokoknya di CV Sedor nama efek crown, efek royal, cari udah tidak ada ya teman-teman. Semuanya pakai merek, ada ya efek Yumaja, Dice State, terus juga efek Malabar seperti itu ya teman-teman. Nah, itu hanya ada di CV Sedor seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga-harganya, jangan lupa ya teman-teman diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Semoga rezeki kalian dilancarkan, panjang umur sehat selalu. Dan juga yang udah order, terima kasih banyak, semoga rezeki kalian dilancarkan. Yang belum order, semangat untuk cari uangnya ya teman-teman, semoga rezekinya dilancarkan juga, semoga uangnya cepat terkumpul dan juga bisa membeli senapan angin di CV Sedor seperti itu. Oke, mantap sekali, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Langsung saja kita simak ya teman-teman tentang harga dan juga spek-spek dari bocap FX kali ini. Oke teman-teman, yang pertama ini FX Bundara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman ya teman-teman. Nah, ini masih ikut promo gratis ongkir di CV Sedor ya teman-teman. Nah, ini untuk teman-temannya yang kalau pengen yang cuci gudang, ada yang mau gratis ongkir, ini ada ya teman-teman. Pokoknya kalian mau beli di CV Sedor, mau yang harga cuci gudang, kemarin udah kita upload videonya. Kalau yang mau gratis ongkir ya teman-teman, simak video ini. Nah, ini yang pertama FX Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk FX Bumbara ini, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp3.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, kali sadang, jadwal peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga udah gratis ongkir ya teman-teman, kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Untuk wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.000.000 saja. Kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Full setnya cukup Rp4.000.000 saja. Oke, nah ini FX Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman ya teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya, FX Bumbara ini dia menggunakan laras pilihan dari Bumbara sendiri. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 gram. Jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk larasnya ini dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CVA Sedor nggak ada kaliber ada lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman, mantap banget. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Nah, ini banyak dari Dural ya teman-teman. Untuk FX Bumbara ini tabungnya pakai tabung 500 cc, banyak dari Dural. Untuk isinya di amannya saja ya teman-teman 2700-2800 PSI. Nah, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Nah, mantap sekali. Nah, untuk chambernya bukan pakai chamber tumpuk lagi, ini pakai chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, muatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya sudah pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk setelan power ada di belakang sini ya teman-teman, kalau pengen agak keras putar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit putar saja ke sebelah kiri. Untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk popornya ini menggunakan popor banyak dari kayu mahoni, ada yang popor
henting seperti ini ada juga yang popor klasik. Stoknya tinggal 2 unit saja ini teman-teman. Siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke? Mantap sekali, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Bumbara ini ya. Oke, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang tadi ada FX Bumbara ya teman-teman. Kalau kalian beli FX Bumbara bisa kalian juga bersedekah ke badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Soalnya lagi ada pembangunan masjid. Ya, kalau yang ini selanjutnya ada namanya FX Yumaja. Pastinya udah ketebak ya teman-teman. FX Yumaja pastinya larasnya menggunakan laras Yumaja. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini FX Yumaja untuk harganya. Kalau pengen beli unitnya aja seperti ini ya teman-teman, plus bonusnya juga, cukup Rp3.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.000.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39-40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Nah, ini FX Yumaja ya teman-teman, larasnya pastinya menggunakan laras Yumaja. Untuk panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Bahan larasnya ini dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kalibernya 4,5 mm. Pokoknya safe ya sodor, gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman. Nah, jadi kalau laras cocoknya pakai Hercules ya, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau diganti kok cocok gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipakaikan ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700-2800 PSI. Nah, ini tabungnya dari bahan dural ya teman-teman, tabung impor dari China, mantap sekali. Nah, diisi di amannya saja 2700-2800 PSI. Nah, untuk melihat tekanan tersebut ada manometernya di sebelah kanan di ini ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler di sebelah kiri, di chambernya juga ya teman-teman, tinggal colokkan saja ke selam pompanya. Untuk chambernya ini teman-teman, chambernya menggunakan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan juga semi CNC, dalemannya masih dalam aja. Setelan power juga udah ada di luar. Kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri, kalau pengen agak keras diputar saja ke sebelah kanan. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magnet juga dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga. Untuk popornya ada yang popor henting seperti ini, ada popor klasik juga ya teman-teman. Varian warnanya juga lumayan banyak. Pokoknya ini stoknya ya teman-teman, tinggal sedikit juga, siapa cepat dia yang dapat FX Yumaja. Oke, mantap, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, mau yang pembuatannya juga bagus ya teman-teman dan juga agak enteng, ini rekomendasinya ada FX Malabar. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini Malabar ya, mantap banget, namanya khas dari daerah Jawa Barat ya, mantap sekali. Nah, ini FX Malabar untuk harganya ya teman-teman. Untuk harganya FX Malabar ini kalau pengen beli unitnya aja plus bonus ya, harganya cukup Rp3.400.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.100.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Oke, mantap sekali. Nah, ini FX Malabar, dia menggunakan laras H2S Super, panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman, buat jarak ideal 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Nah, untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya, mantap sekali. Nah, ini kalibernya pokoknya di sini gak ada kaliber yang lebih 4,5 mm, tidak ada ya teman-teman. Nah, ini untuk serobongnya ini bahannya dari Dural, mantap sekali. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas sama
angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk bahan tabungnya ini dari Dural ya teman-teman, mantap sekali. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini. Oke, mantap banget. Nah untuk chambernya ini banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini ciri khas dari FX Malabar, ada lengkoannya di tengah sini seperti khasnya senapan Moser. Nah, lengkoannya ya teman-teman, ini berkontribusi antara Moser dengan memakai chamber monolight, jadilah ini FX Malabar ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga. Untuk setelan power ada di belakang sini ya teman-teman, kalau pengen agak iri diputar saja ke sebelah kiri, kalau pengen kenceng diputar saja ke sebelah kanan. Untuk popornya ya ready popor warna putih seperti ini, ada juga yang warna ya putih semuanya untuk warna. Kalau bentuk ada popor bolong, ada juga yang popor ini seperti ini. Oke, mantap sekali, itu dia penjelasan sedikit cepat dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Malabar ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini ada Destet SN77, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini Destet SN77 yang terbaru ini, memang larasnya agak pendek, menggunakan laras panjangnya kurang lebih ya 55 cm, tapi tenang saja untuk powernya buat jarak ideal 50 meter lebih juga masih oke, tergantung skill Anda semuanya pokoknya ya teman-teman. Ini juga untuk ketebalan chambernya juga mantap, dan juga kerapian pembuatan juga mantap sekali. Nah untuk harganya bocap Destet SN77 ini, kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp3.600.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.300.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Oke, mantap sekali. Nah ini Destet SN77 ya teman-teman, dia menggunakan laras H2 Super, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal untuk panjang laras mohon maaf 55 cm ya teman-teman. Nah untuk jarak ideal bisa 50 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Bahan larasnya dari bahan baja pakai UD13 alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc. Untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI. Nah untuk tabungnya ini banyak dari Dural, diisi diamannya saja 2700-2800 PSI ya teman-teman. Nah untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan di antara sambungan chamber ya teman-teman. Nah udah menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Manometer ada di sebelah bawah sini. Nah melihat tekanan anginnya ya ada di bawah sini. Chambernya menggunakan chamber monolight, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa juga magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk setelan powernya ada di belakang sini ya teman-teman. Nah kalau pengen keirit diputar sebelah kiri, kalau pengen agak keras powernya diputar saja ke sebelah kanan. Nah untuk triggernya pakai trigger match, sudah ada safety trigger juga di chambernya. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Untuk popornya ada yang popor bola seperti ini, ada juga yang popor hunting ya teman-teman, tinggal kalian pilihnya juga warnanya sukanya yang mana ya teman-teman. Ada ready pilihan warna untuk banyak untuk Destet SN77 ini. Oke, terima kasih, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan yang bocap Destet SN77 ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang pada nanya bullpup ya teman-teman, ada ready bullpup cricket di CVA Sodor yang ini. Hanya ini ya ready untuk kelas bullpup ya teman-teman, di CVA Sodor hanya ready bullpup cricket yang pakai tabung 500 cc ini. Oke, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja plus bonus, harganya ini cukup Rp3.800.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli
paket full set ini harganya cukup Rp4.500.000 saja. Kalian sudah dapat tambahan pompa MS 4000 PSI, teleskop gambar ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran ya teman-teman, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Nah, untuk larasnya banyak dari bahan baja, pakai UT13 alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700 800 PSI. Nah, untuk bahan tabungnya dari bahan dural ya teman-teman. Nah, untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer juga ada di sebelah kiri sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk bikin spesialnya dari bullpup kriket ini, dia menggunakan chamber monolight, bahannya dari dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, tapi pernya ini udah pakai per Mizumi. Mantap sekali kan teman-teman. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk setelan power ada di belakang sini ya, udah pakai stainless kalau untuk setelan powernya ya, mantap banget. Nah, untuk popornya warnanya tinggal coklat gini semuanya, ini banyak dari kayu mahoni. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bullpup kriket ini. Oke, yang mau full CNC di kelas bocap kayu, ada FX Mahameru solusinya ya teman-teman. Di kelas bocap kayu juga udah ready yang pakai full CNC pembuatannya ya teman-teman, ada bocap FX Mahameru ini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk FX Mahameru ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.600.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang ya teman-teman, dan juga tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali. Nah, untuk FX Mahameru ini dia menggunakan laras import kayak Predator Mahameru ya teman-teman. Panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jarak bisa 60-70 meter, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya, beratnya 13,6 grain. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai UT13 alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700 2800 PSI. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi colokkan saja ke selang pompanya. Tabungnya ini bahannya dari dural juga ya teman-teman. Nah, untuk manometer ada di sebelah bawah. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya menggunakan chamber monolight, banyak dari dural seri 7, pembuatan full CNC, dalemannya udah stainless, dan juga pernya ini juga menggunakan per Mizumi. Mantap sekali ya teman-teman. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga ya teman-teman di sebelah kiri di chambernya. Nah, ini cancel kokang, bisa diletakkan sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri. Oke, mantap sekali. Untuk varian popernya dapat warna popper coklat, popper putih seperti ini, popper klasik, popper bolong, warna hitam juga ready ya teman-teman. Pokoknya pilihan varian warnanya juga banyak sekali, tinggal tergantung kalian sukanya yang mana. Yang pengen order langsung hubungi nomor admin saya, nanti saya perlihatkan foto jelasnya dari FX Mahameru ini. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Mahameru ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit update stok senapan yang spesial gratis ongkir mulai harga 3 jutaan. Kalian suka yang mana? Untuk pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Langsung saja ordernya hubungi nomor admin saya teman-teman. Admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, ya teman-teman, langsung saja di WA saja. Oke, mantap sekali. Terima kasih. Seperti itu saatnya kita akhiri perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jodoh dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.